mau habis makan 2 ekor kepiting. Ternyata dapatnya bukan kepiting ya kali ini. Dapatnya 1 ekor mimi. Nah, hewan ini seperti ikan pari ya. Sama aja ya, mirip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Hari ini saya sedang berada di sungai ya. Nah, di sini saya akan coba memasang buku lipat. Buku lipat. Pertama, langsung masukin ikannya ya di sini ya. Nah, di sini. Masukin ikannya. Nah, nanti ditutup seperti ini. Kepitingnya masuknya dari sini ya. Kepitingnya masuknya dari sini. Nah, di sini ada lubang untuk masuknya kepiting. Oke, karena ini sudah dikasih umpan semuanya, jadi tinggal ceburin ya satu-satu. Di sini langsung aja pasang ya. Bukunya buku lipat. Nah, di sini juga ada pelampungnya ya, supaya kita tahu letak buku lipatnya. Jaraknya nggak terlalu jauh ya, karena di sini kepitingnya banyak banget, sarang kepiting. Satu ya, satu lagi buku lipatnya. Nah, ini sambil istirahat kita tunggu 2 jam dulu ya, 2 jam baru kita angkat buku lipatnya. Oke, sambil menunggu buku lipat dimasukin ke piting, jadi saya di sini bakal ngasih tahu ya kreativitas saya, karena di sini adanya daun. Jadi saya memakai daun, mencari daunnya. Nah, seperti ini daun, manfaatkan daun yang ada. Jadi saya bakal bikin trompet memakai daun bakau. Ya, bisa dicontoh ya. Kalau di rumah ada daun, silakan coba. Ah, gagal, kurang bagus ya daunnya. Cari daun yang lebih muda seperti ini, daun yang lebih muda akan gampang dilipat. Ya, gagal lagi. Gagal terus, coba lagi lah.
cari daun yang lagi ya, coba lagi 4 kali coba, siapa tahu ini beruntung. Nah, udah di kan ya. Karena di sini sudah mau tahun baru, jadi yang mau tahun baruan nggak usah pakai trompet yang asli ya, cukup dengan pakai daun mangrove ya. Oke, kon siap kon. Oke. Oke, karena waktunya sudah 2 jam, tapi bohong nggak ada jamnya. Jadi saya coba bakal ambil ya. Nah lo kecil pipinya, lumayan lah ya, masuk mesin dulu. Coba angkat lagi ya. Nah ini ya, pipinya ya, ini bako asli, ini ada dua ya. Nah ini lobat, coba lihat ini umpannya udah habis ya, udah mau habis makan dua ekor kepiting. Jadi yang satu itu nggak ada kakinya, yang satu gede. Nah, kepiting bako asli, kita taruh sini. Kasihnya lah bang kamar. Nah ini coba satu lagi ya. Nah ini gede ya. Nah umpannya juga bis jumbo ya, piting bakau jumbo. Alhamdulillah dapat. Oke, rezeki anak soleh, soleh hatun maksudnya. Buku mudah-mudahan dapat satu karung. Kalau nggak ada bisa dilihat ya, umpannya masih utuh, belum termakan sama sekali. Ternyata dapatnya bukan kepiting ya, kali ini dapatnya satu ekor mini. Nah hewan ini seperti ikan pari ya, sama aja ya, mirip ya, ikan pari atau mini. Nah ini adalah kepiting ya, hasil tangkap tadi pakai bubu lipat. Sekarang langsung diikat aja ya.